Hot FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Macam nasi. Bukan. Ramadan. Ramadan. Kau pakai syari. Kau pakai syari. Jangan curi lawak orang. Ya, jadi episod 3 kali ini, korang sendiri dah boleh tengoklah guest-guest saya pada hari ini, Zeti dan Re. Topik kita pada episod ketiga ini adalah Fadilat Surah 3 Kul. Tiga kul ni terdiri pada tiga ayat, okay. Iaitu tiga surah, okay. Surah Al-Ikhlas, dan juga surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Jadi boleh baca. Saya rasa ni basic lah, budak darjah 6 kebiasaan hafal. Betul. Tapi hafal belum tentu betul bacaan. Jadi sebab tu bila kita nak baca ni, kita nak lindungi diri kita hari-hari, betul. Kita kena make sure bacaan kita betul, Ustaz? Betul. Tapi selain pada tu, kita nak lebih pada penghayatan. Sebab bagus, bacaan juga dijaga. Tapi penghayatan lebih penting sebab Al-Quran ni diturunkan untuk huda linnas. Huda linnas maksudnya petunjuk bagi manusia. Petunjuk. So nanti kita akan pergi rumusan sikit demi sikit Boleh? Surah ni apa cerita dia? So kita pergi dulu kesalahan biasa daripada kalangan netizen. Biasanya kita akan tengok bila surah Al-Ikhlas, kita nak minta untuk Sarah baca dan kita tengok adakah dia ulang kesalahan biasa netizen. Ada bola tu, Sarah. Kul huwallahu ahad. Okey, biasanya kalau netizen kul huwallahu tu hu yang betul kat sini, cuba tengok dia hu bulat kan. Okay. Hu bulat ni hu daripada perut. Hu. Jadi hu. Kul huwallahu ahad. Tapi biasa netizen buat ataupun kebanyakan manusia buat hu kat bibir. Hu. Ataupun kesalahan netizen yang kedua, dia buat dia tak bunyi ha terus. Dia bunyi u. Kul huwallahu huwallahu. Ini biasa budak tadika lah. Pelat tu, Ustaz. Dia tak punya hu, dia punya u. Jadi kat situ kesalahan biasa kita pada hu tu. Allahu somad. Allahu somad. Dia kena masukkan, nampak tak ada sabdu kat situ. Kat atas sod tu dia ada gigi lebih kat atas pekat. Kan. Bila sabdu ni masuk, dia masukkan. Okay. Jadi bila Allahu somad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Alright. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dekat sini walam yakullahu ni kebiasaan orang tak nampak tak sebelah lahu tu, ha tu, dia ada waw kecil kan. Nah itu bukan tu untuk panjang dua rakaat. Jadi kat situ kena panjangkan sikit lahu kufuwan ahad. Okey, jadi kat situlah kebiasaan kesalahan netizen. Okey, surah Al-Ikhlas ni perasan tak namanya surah ikhlas. Tapi cuba cari perkataan ikhlas. Tak ada Ustaz. Surah Al-Ikhlas, kenapa nama dia surah Al-Ikhlas tapi tak ada ayat ikhlas sama tu perkataan ikhlas? Sebab begitulah ikhlas. Ikhlas ni benda yang kena usahakan. Okay? InsyaAllah kita akan dapat ikhlas. So, surah Al-Ikhlas, tak nampak ikhlas dalam ayat ni. Sebab apa? Ikhlas tu benda yang sangat tersembunyi. Okay? Jadi, surah Al-Ikhlas juga disebut sebagai surah mengenal Allah. Sebab dekat surah Al-Ikhlas ni, kita kenal Allah tu macam mana sebenarnya. Kul huwallahu ahad. Allah tu esa. Allah tak ada duanya. Allah tunggal. Tak boleh sebut Allah satu. Kalau ada satu, ada dua. Jadi sebab tu, ulama sebut Allah tu tunggal. Tunggal tak ada duanya. Macam anak tunggal lah. Anak tunggal, dia tak ada lagi nombor dua. Tapi taklah kata Allah macam anak tunggal. Sebab Allah pula tidak diberanakkan. Ya, Zeti. Maksudnya kalau orang cakap Allah yang satu tu? Boleh. Tapi lebih berdisiplin. Kita kata kalau exam tu markah penuhnya Allah tunggal atau Allah esa. Markah examnya. Tapi untuk biasa anak-anak kita Allah satu, dia faham mudah. So, surah Al-Falaq. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Bila apa tadi Amirah kata kul a'u tu, dia kul a'u. Dia dua-dua a. Dia sebenarnya dia alif tu a. A'u. A'u. Tadi ada saras. Kul a'u. Dua-dua dia a. Jadi kena a. Kemudian kesalahan biasa netizen adalah pada idha tu. Idha tu biasanya mereka hilang alif tu. Perasan tak? Ayat ketiga, sorry. Ayat ketiga surah Al-Falaq. Idha tu ataupun dekat gha tu kan, gha shikin kan, gha tu ada alif, jadi dua harakat kat situ. Lepas tu idha kat situ pun bahasanya orang perasan tak perasan, jadi dia buat laju. Idha waqaf. Idha waqaf, dia kena gitu, kena panjang sikitlah, kena panjang sikit. Okey, ayat terakhir, ayat kelima, Mirah. Wa min syarri hasidin idha hasad. Alright. Idza hasad. Okey, kat sini kalau perasan hasidin, kat situ ada tanwin kan? Hasidin. Ada tanwin baris bawah. Biasanya ada orang yang tak perasan ini ada hukum izhar. Jadi kat situ jelah kan biasanya dia hasidin izhar, hasidi izhar. Dia baca hasidin. Dia tak baca din kan? Surah Al-Falaq pula cerita pasal kedengkian, kefasadan, kebencian seorang manusia yang bernama tukang sihir. Jadi bila baca ni insya-Allah kita akan terlindung daripada
kefasadan ataupun kedengkian ataupun black magic tadi, insyaAllah. Okay, yakin dengan benda ni bahawa Allah yang turunkan ayat ni, Allah Maha Kuasa. Semua black magic ni, mereka semua minta pertolongan pada jin dan syaitan. Tapi jin dan syaitan jugalah makhluk Allah. Kalau Allah tak izin, tak akan berlaku pada kita. Itu kita kena yakin cukup-cukup, insyaAllah. Okay, so itu surah Al-Falaq. So, jom surah An-Nas kepada Zeti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul a'udzu bi rabbin nas. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau kita sebut tadi kan ada a'u tu, jadi alhamdulillah Zeti dah betul. Okey. Malikin nas. Ih, baguslah Zeti. Okey. Kat mana biasa salah netizen? Cuba tengok ayat kedua, buka Quran, buka tu buka apps. Kat kan kata Malikin nas kan? Ma tu biasa orang panjangkan. Malikin nas. Sedangkan ma tu tak ada alif. Okey. Teruskan Ila. Ilahin nas. Okey, perasaan kat la tu panjang sikit kan? Ilahin nas. Okey, kat situ kena jaga sikit. Ilahin nas. Ilahin nas. Ya, Zeti. Baik. Min syarril waswasil khannas. Okey, yang biasa manusia salah kat sini ataupun saya sendiri kadang-kadang kan dulu-dulu. Kat sini bila syarril, dia tak bunyi lam tu macam tadi. Min syarri was, dia tak bunyi lam. Ada min syarril masuk. Okey. Min syarril waswas. Min syarril waswasil khannas. Ya, yeah. Kemudian yang kesalahan biasa manusia kat situ, khan tu bunyi kha tu kan. Khan. Dia bunyi han lah, dia bunyi ha lah, tapi bunyi khannas. Okey, cun. Yang lain ke bawah tu tak ada pun kebiasaannya kesalahan orang sebab dia adalah ke yang mudah-mudah saja kan. So yang terakhir ni surah An-Nas menceritakan tentang bagaimana manusia ini kita lemah, kita perlukan perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. So basically semua ayat ini ataupun tiga-tiga surah ini bercerita bagaimana kita mengenal Allah tadi dekat surah Al-Ikhlas, dan bagaimana bila kita dah kenal Allah kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada dua makhluk yang benci sangat manusia, yakni makhluk yang bernama manusia. Manusia pun benci kita juga. Dan Allah sebut kat sini dekat surah Al-Falaq bahawa manusia juga ada kebencian pada kita, bukan jadi syaitan dan jin. So yang kedua adalah syaitan dan jin. Syaitan dan jin ni kita tak satu kelompok sebab dia mereka ni yang gaib. So yang jelas mata kita boleh nampak adalah manusia, yang gaib adalah pada jin dan syaitan. Tapi ada satu special case, jin dan syaitan bergabung dengan manusia, yang itulah sihir. Sebab tu dalam agama ni ada namanya hablum minannas, hubungan sama manusia. Jadi kadang-kadang kita tak sengaja kita terserang orang, teroffensive orang ataupun masuk orang jadi marah pada kita kan. Jadi benda-benda gitulah kita kena jaga kita punya mulut dan media sosial kita. Pada masa sama baca tiga qul ni insya-Allah supaya kita dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ustaz ada pesanan untuk netizen kita kat luar sana? Okey, kepada semua masyarakat ataupun kepada semua ahli lembaga tingkap netizen kita. Lembaga tingkap. Okay. Kaya nasihat sangat-sangat untuk amalkan pada malam hari untuk tiga kul. Saya ulang balik apa yang saya sebut ni. Baca, tiup. Bila dah tiup tu, kita pun sapu kat muka kita, sapu kat tangan kita, sapu kat kaki kita. Kemudian bacalah doa tidur dan kita tidurlah dengan aman insyaAllah. Sebab memang ada dalam sejarah manusia ni, saya jumpa ramai kawan saya yang alhamdulillah mereka semua ni selamat daripada kebakaran kat rumah mereka sebab tiba-tiba terkejut kan. Kita yang kejutkan kita siapa? Malaikat Allah kan. Kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang Allah kejutkan kita pada waktu-waktu sahur, waktu kiamulai. Ini kelebihan orang-orang yang baca tiga qul insyaAllah. Mereka akan dipermudahkan untuk kiamulai, diselamatkan pada bala bencana InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz untuk pembelajaran pada hari ini. Netizen semua boleh ambil iktibar. Ya? Okey, kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye. Ahlan wa sahlan. Balik. Pergi balik sekarang. Ahlan wa sahlan tu. Selamat datang. Bukan selamat pergi. Hot FM.